قالوا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa biayatihi amanna wa bidzikrihi itma'anna wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawil wafa wa man bi atharihi iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini menandakan kita sudah siap menyambut bulan Ramadan. Tadi juga sudah dibacakan oleh teman-teman dari grup qasidah tentang qasidatut tarhib di syahri Ramadan. Ya, insyaallah kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah, minggu depan insyaallah kita akan menyongsong bulan yang paling indah. Malam ini sengaja memang kita sepakati untuk bikin qasidah burdah. Qasidatul burdah disebutkan oleh ulama itu tafuku ala kulli qasidatin, qasidah yang melampaui semua qasidah yang pernah ditulis. Tidak ada qasidah yang lebih istimewa dalam penulisannya dibanding dengan qasidah burdah. Ada tiga sebab yang bisa saya berikan ke teman-teman apa sebabnya qasidah burdah ini istimewa. Pertama, Imam Al-Busiri sendiri, ada orang membacanya Imam Al-Busairi, ya. Orang Mesir menyebutnya Busir, karena Busir itu nama tempat. Jadi Al-Busiri itu nisbah kepada tempat. Jadi pengucapan yang paling sesuai dengan kaidah bahasa Arab itu Al-Busiri. Imam Al-Busiri ini, beliau ahli sastra, penyair ulum. Jadi qasidah burdah itu ditulis dengan bahasa Arab yang sangat istimewa. Bahkan orang yang belajar bahasa Arab sendiri belum tentu bisa paham artinya langsung. Itu qasidah burdah. Keistimewaan qasidah burdah karena bahasanya yang sangat istimewa dan tinggi. Yang kedua, dan keistimewaan dari sisi bahasa qasidah burdah itu, terkadang maknanya tidak hanya terbatas pada tulisan tekstual, sehingga banyak ulama kemudian mensyarah qasidah burdah. Di antara yang mensyarah itu adalah Ibnu Hajar Al-Haythami. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haythami itu menyebut Imam Al-Busairi ini dengan kalimat ablaghul fusaha wa afsahul bulagha, orang yang paling bagus bahasanya, yang paling fasih, di antara orang-orang yang paling istimewa bahasanya. Karena belum ada qasidah seindah qasidah burdah. Dan di Mesir sendiri qasidah burdah ini sangat terkenal karena memang Imam Al-Busairi sendiri beliau tinggal di Mesir. Beliau orang Mesir meskipun asalnya bukan orang Mesir. Beliau itu berasal dari bangsa barbar. Barbar itu sebutan untuk orang-orang dari Afrika Utara, tepatnya dari keturunan orang Maroko. Jadi aslinya beliau itu orang Maroko, lahir di Mesir, besar di Mesir, belajar di Mesir, sempat tinggal di daerah beliau, kemudian beliau pergi ke Kairo untuk menuntut ilmu lebih lanjut dan kembali ke tempatnya. Belakangan beliau meninggal di Iskandariah karena beliau memang tinggal kemudian di wilayah Iskandariah di Alexandria. Bahkan di Alexandria itu ada sebuah masjid. Orang Mesir itu sering menyebut dengan nama Al-Abasiri. Ya, kita ke sana itu ada masjid Al-Abasiri namanya. Itu kalimat lesetan secara pengucapan dari Imam Al-Busiri. Nah, di masjid itu ada dua kuburan. Satu kuburannya Imam Al-Busiri, yang satu lagi
kuburannya guru beliau, yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini murid langsung dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Asy-Syadziliyah. Makanya Imam Al-Busiri ini beliau tarekahnya Syadziliyah, ya. Ala hadrati Al-Qutbil Wali Al-Imamil Baligh Al-Syeikh Abil Hasan Al-Syadzili lahul Fatihah. Nah itu Imam Al-Busiri. Yang kedua, alasan yang kedua, tadi alasan dari sisi bahasa, kenapa qasidah burdah istimewa? Karena di dalam kitab namanya Diwanul Busiri, Imam Busiri mengatakan begini, beliau itu ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi beliau menulis qasidah burdah ini dengan perasaan yang meluap-luap. Karena saat itu beliau juga sedang sakit. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menemui Imam Al-Busiri di dalam mimpinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Imam Al-Busiri, Imam Al-Busiri itu terkena penyakit namanya Al-Falaj. Al-Falaj itu penyakit mati badan sebelah, stroke sebelah. Jadi tidak bisa bergerak sama sekali sebelah itu dari badan beliau, dan beliau menulis ini dengan harapan mendapatkan syafaat Rasulullah, bertawassul kepada Nabi agar Allah mengampuni dosa beliau dan menyembuhkan penyakit beliau. Rasulullah kemudian menemui beliau di dalam mimpinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau usap bagian tubuh Imam Al-Busiri yang sakit. Bahkan setelah diusap oleh Rasulullah, beliau mengambil di badannya burdah. Burdah itu kain yang biasa dipakai seperti handuk untuk menyelimuti badan, bisa dipakai di kepala, bisa juga dipakai di punggung biasanya oleh para ulama. Rasulullah ambil burdah Rasulullah, ini kisah dalam mimpi, lalu dipakaikan kepada Imam Al-Busiri. Dan ketika Imam Al-Busiri bangkit dari tidurnya, sakitnya sembuh, dan beliau namakan kasidah yang beliau tulis itu dengan nama Al-Burdah. Nah itu alasannya. Jadi jangan cuma baca qasidah Al-Burdah tapi tidak tahu alasan kenapa Al-Burdah itu ditulis oleh Imam Al-Busiri. Dan alhamdulillah dengan barokah tawassulnya beliau ke Rasulullah, beliau kemudian disembuhkan dari penyakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa qasidah burdah ini istimewa? Karena beliau menulisnya dari pengalaman dan ilmu beliau dalam bidang tasawuf. Maka orang yang dekat dengan dunia tasawuf, apapun tarekahnya, itu pasti baca qasidah burdah, walaupun bukan bertarekah Syadziliyah. Hatta di Tijani juga baca, di Tijani juga dibaca, Alawiyyin juga membacanya, ya. Semua orang yang ikut tasawuf hampir rata-rata membaca qasidah burdah. Dan qasidah burdah ini oleh para ulama disebut-sebut fadilahnya lebih istimewa dari semua qasidah burdah, dari semua qasidah yang ada, yang menceritakan tentang pujian dan keagungan serta kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Nah, sebagian orang yang menuntut ilmu, biasanya yang baru-baru nonton ilmu itu suka kebalik. Suka kebaliknya begini, Imam Al-Busiri itu bukan satu orang. Kalau disebut Imam Al-Busiri itu ada beberapa orang. Ya. Yang paling terkenal, paling masyhur itu kalau dari Mesir itu dua orang. Yang satu ulama tasawuf, penulis qasidah burdah. Sedangkan yang satunya lagi itu ulama hadis. Dari namanya berbeda. Kalau yang penulis qasidah burdah itu namanya Muhammad bin Sa'id bin Hammad. Muhammad bin Sa'id bin Hammad, ini yang qasidah burdah kita baca. Sedangkan yang ulama hadis itu namanya Ahmad bin Abu Bakrin. Qasidah burdah itu Abu Abdillah. Kalau yang ulama hadis itu Abul Abbas. Yang ulama qasidah burdah itu Syarafuddin
Sedangkan yang ulama hadis itu Syihabuddin. Ini dekat-dekat itu. Jadi kadang-kadang orang kebolak-balik gitu. Imam Syihabuddin Al-Busiri itu bukan penulis qasidah burdah, itu ulama hadis. Yang penulis burdah Imam Syarafuddin Al-Busiri. Itu hati-hati. Dan dua-duanya sangat terkenal. Kalau yang ulama hadis, kebetulan saya di Al-Azhar itu belajar ilmu hadis, jadi sangat familiar dengan Imam Al-Busiri yang ulama hadis itu. Beliau bahkan belajar hadis adalah salah seorang ulama besar dari Mekah, dari Arab Saudi, dari Nabawi pada masa itu, yaitu Nuruddin Al-Haythami. Imam Nuruddin Al-Haythami ini penulis kitab hadis namanya Majma'uz Zawaidi wa Manba'ul Fawaid. Itu gurunya. Ke dalam ilmu fikih, gurunya malah dalam mazhab Syafi'i, guru-guru yang sangat hebat, Imam At-Tanukhi, Imam Al-Bulqaini. Itu guru-guru yang dari ulama hadis. Sedangkan Imam Al-Busirinya Qasidatul Burdah itu lebih dikenal sebagai syair, penyair, sebagai ahli sastra dan ulama tasawuf, tasawuf. Ada juga yang menyebutkan bahwa beliau juga ulama fikih, tetapi kefakihan beliau tidaklah sampai luar biasa sebagaimana ulama-ulama fakih seperti Imam Al-Bulqaini, Imam Ar-Rayani dari mazhab-mazhab Syafi'i lainnya. Tetapi beliau ulama yang sangat masyhur dalam ilmu tasawuf. Itu sebabnya kenapa qasidah burdahnya mendekatkan orang untuk cinta Allah dan cinta Rasulullah, karena kekuatan tasawufnya yang sangat luar biasa. Nah, ini dibedakan supaya kita tidak salah. Kalau kita baca kitab-kitab Arab, itu semuanya menyebut kalimat Imam Al-Busiri. Tidak ada penyebutan siapa yang dimaksud. Maka kita lihat konteksnya. Kalau yang diceritakan hadis, berarti Imam Busirinya murid dari Nuruddin Al-Haythami. Tapi kalau disebutkan tentang tasawuf, berarti Imam Busirinya, Imam Busiri murid dari Abul Abbas Al-Mursi, yang merupakan murid dari Abul Hasan Asy-Syaibi. Jadi begitu cara membedakannya. Nah, ini terkait dengan Qasidatul Burdah. Kenapa istimewa? Dan di semua qasidah yang pernah ada, qasidah burdah merupakan qasidah yang paling banyak kitab syarahannya, kitab penjelasannya paling banyak. Banyak sekali ulama yang mensyarah. Bahkan di antara yang mensyarah ulama Syafi'i terkenal, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, penulis kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami ini kalau kita sekolah di pondok pesantren seperti di NU, itu siapa yang sudah ngaji Tuhfatul Muhtaj, itu ilmunya sudah mumpuni. Beliau mensyarah kitab khusus untuk membahas tentang qasidah burdahnya Imam Al-Busiri. Nah, itu salah satu keistimewaannya qasidah burdah. Nah, teman-teman, khususnya yang membaca qasidah burdah, ketika membaca qasidah burdah diniatkan bertawassul kepada Rasulullah. Apalagi kan teman-teman punya kesempatan membacanya sangat sering karena diundang ke sana kemari, maka selalu bertawassul kepada Nabi, niatkan apapun yang diinginkan. Jika punya penyakit, niatkan semoga dengan tawassul ke Nabi Allah menyembuhkan penyakit. Begitu juga kalau misalkan belum punya jodoh, pengen segera dapat jodoh, tawassul ke Allah biar dapat jodoh. Jodohnya jodoh yang soleha. Oh, pengen naik haji, pengen naik umroh, belum kesampaian, nabung belum cukup, baca qasidah burdah, tawassul ke Nabi dengan niat untuk berziarah ke Rasulullah, sekaligus menjalankan salah satu ibadah yang istimewa, yaitu umroh. Jadi setiap baca qasidatul burdah itu diniatkan tawassul kepada Nabi. Maka tadi bagus sekali ada tawassul kepada Nabi dari tariqahnya Tijaniyah, ya. Nah, teman-teman yang mungkin belum ikut tariqah seperti di sini juga boleh niatkan tawassul kepada Nabi, niat aku membaca qasidatul burdah sambil bertawassul kepada Rasulullah SAW, beliau sebutkan keinginannya. Niatkan apa keinginan teman-teman? Yang pengen punya pekerjaan biar dapat pekerjaan yang layak, yang belum punya jodoh dapat jodoh yang soleha, ya, sudah soleha cantik pula. Subhanallah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui.
udahlah cantik, solihah, kaya, tuh kan begitu disebut kaya semuanya pada bilang amin kan. Tadi pas disebut solihah nggak ada yang bilang amin. Itu dia salahnya di situ, makanya nggak ada pada part yang solihahnya. Subhanallah. Itu sekilas tentang qasidah burdah, dan insya Allah nanti pada sesi selanjutnya kita akan bicara tentang Ramadan. Saya tidak akan cerita tentang fikih Ramadan, tapi akan cerita beberapa fadha'il Ramadan sebagai salah satu pengingat buat teman-teman. Kitab tentang fadilah-fadilah bulan Ramadan adalah salah satu tema yang paling banyak ditulis oleh ulama. Saya ulangi, kitab tentang fadilah Ramadan itu salah satu tema yang banyak diambil oleh para ulama untuk dijadikan sebagai referensi kitab-kitab tulisan para ulama. Di antara ulama yang sebelumnya menulis seperti Ibnu Abi Dunya, Ibnu Syahin, ya, itu menulis tentang fadha'il Ramadan, dan insyaallah malam ini kita akan membahas tentang itu. Dan insyaallah selain membahas fadilah Ramadan, kita juga ingin tahu, ya, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dan apa yang dilakukan oleh para ulama di bulan Ramadan. Karena begini, kita sering salah kaprah dalam memahami apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Dan saya sudah insyaallah di sini menyiapkan beberapa referensi yang saya ambil dari beberapa kitab yang insyaallah nanti akan saya bacakan bahasa Arabnya, ada hadis-hadisnya. Semoga tarhib Ramadan kita bukan hanya sebagai pengingat biar kita sudah siap untuk menyambut bulan yang istimewa ini, tetapi kita juga punya pengetahuan dan ilmu yang cukup agar kita bisa masuk ke bulan Ramadan dengan cara yang istimewa.